Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fatwa TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa para pemirsa Fatwa TV melalui program live interaktif. InsyaAllah pada kesempatan kali ini akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Emha Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala dengan bertemakan Hidup Indah dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustadz Dr. Emha Hasan Ayatullah di kediaman beliau, Banyuwangi, Jawa Timur. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Fajar. Ahlan bikum Ustaz. Kaifal akhbar Ustaz? Narakum ala khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taibun. Asakumut taibin. Taib Ustaz, kita insyaallah akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama 1 jam lebih kurang mendatang Ustaz nantinya untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatwa TV Ustaz. Bismillah. Bismillah taala. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fi ilmikum wa waqtikum Ustaz. Taib. Amin wa iyyakum. Sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Emha Hasan Ayatullah Fidallah Ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan yaitu Hidup Indah dengan Sunnah, seputaran pertanyaan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan para pemirsa bisa berinteraksi langsung atau bisa menghubungi kami secara langsung untuk kemudian bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Emha Hasan Ayatullah melalui WhatsApp, layanan WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Kemudian tak lupa pula kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa anda saksikan di layar kaca televisi anda semua. Taib, assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fiikum. Ya, mungkin tidak memperpanjang lagi mukadimah, kita akan mengawali program live interaktif kita pada kesempatan kali ini dengan membacakan pertanyaan yang telah masuk ke dewan redaksi kita. Taib, mohon maaf Ustaz, suara anda masih kedengaran Ustaz? Taib, afan, sepertinya suara Ustaz terputus dari ya. Sekarang masih? Sudah masuk Ustaz. Baik. Sudah terhubung kembali. Tapi Ustaz, kita akan mulai membacakan pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita Ustaz. Sembari menunggu para pemirsa Fatwa TV menggunakan layanan interaktif kita Ustaz. Tapi pertanyaan pertama Ustaz dari ya. Dari Eko Smito Ustaz di Banten, kota Tangerang. Beliau bertanya, bolehkah salat gaib sendirian Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Barangkali sebagai kata pengantar, kita ingin mengingatkan para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin pendengar radio sunnah dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah tidak akan mengangkat sebuah ilmu kecuali dengan tiba-tiba. Tiba-tiba orang tidak tahu dengan apa yang pernah mereka pelajari. Tidak seperti itu. Akan tetapi Allah akan mengangkat sebuah ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Maka para ulama menyadari ini dan ini menjadi pelajaran penting. Sampai Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, mautu alimin thulmatun fil Islam la yasudduha syai'un makhtalafal lail wan nahar. Wafatnya seorang alim merupakan sebuah kebocoran di dalam Islam. Tidak bisa ditutup sampai selama apapun. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Belajarlah segera sebelum ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raf'uhu wafatu hamalatihi aw ruwatihi, dan diangkatnya ilmu akan terjadi dengan wafatnya para ulama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat yang luas kepada guru-guru kita, asatidzah kita, dai-dai yang telah menebarkan sunnah. Sekalipun musuh-musuh sunnah tidak akan suka selamanya, akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang tahu bagaimana mereka berjuang, berkorban, dan semoga Allah jadikan itu sebagai catatan kebaikan mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah boleh seorang sholat ghaib sendirian? Kita katakan boleh, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga madhab lain. Mayoritas ulama mengatakan boleh seseorang melaksanakan sholat jenazah atau sholat ghaib. Sholat ghaib atau sholat jenazah sendirian. Akan tetapi hukum asalnya sholat jenazah dilakukan bersama-sama, berjamaah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya menyatakan dalam hadis yang sahih, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi thalathatu sufuf minal muslimin illa wajab." Tidaklah seorang muslim wafat kemudian disolatkan oleh kaum muslimin sampai 3 saf, melainkan Allah Azza wa Jalla akan pastikan dia diberikan manfaat. Artinya hukum asalnya solat jenazah itu berjamaah. Akan tapi jika seandainya ada orang yang ingin melaksanakan sendirian, maka tidak masalah, tidak mengapa, dan ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Mereka tidak mensyaratkan keabsahan sholat jenazah dengan dilakukan bersama-sama. Sendirian tetap sah. Sekalipun sebagian ulama mensyaratkan harus bersama-sama, akan tetapi wallahu a'lam, pendapat yang rajih yang dipegangi oleh mayoritas ulama adalah itu adalah sunnah. Kalau seandainya dilakukan sendiri-sendiri dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum Ustaz. Ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini, ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ummu Yodi. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, izin bertanya Ustaz mengenai puasa Asyura Ustaz. 1 Muharram kan ada perbedaan. Ada yang mulai di hari Ahad, ada yang mulai di hari Senin. Yang mulai di hari Ahad itu puasa Asyuranya jatuh pada hari Selasa. Puasa Tasu'anya pada hari Senin. Kalau yang mulainya hari Senin, itu berarti Tasu'anya hari Selasa, Asyuranya hari Rabu. Itu bagaimana yang sebaiknya Ustadz supaya mengambil kehati-hatian kan kita nggak pasti juga puasa Asyuranya itu jatuhnya Selasa atau Rabu gitu. Baik. Ya, syukran, jazakumullahu khairan ya, di atas pertanyaannya. Ya, fadhal Ustaz. Yang pertama, mana yang dijadikan pedoman dalam hal ini? Yang dijadikan pedoman adalah apa yang diumumkan pada negeri kaum muslimin masing-masing. Memang Arab Saudi telah mengumumkan bahwa hari Ahad adalah waktu pertama untuk memulai puasa, memulai tanggal 1 Muharram. Sedangkan di negeri ini, wallahu alam, ana tidak bisa memastikan apakah memang sudah ada pengumuman secara resmi dari pemerintah atau tidak. Akan tapi beberapa ormas yang memberikan pengumuman. Dan wallahu alam, saya selintas melihat ada beberapa berita, ada yang mengatakan bahwa di Indonesia mengikuti pemerintah mulai hari Ahad, ada yang mengatakan mulai hari Senin. Tapi yang jelas, kalau seandainya seseorang melaksanakan puasa, dan berhati-hati melihat atau mencari berita, mana kira-kira keputusan pemerintah pada negeri ini untuk mengawali bulan Muharram ini, maka ini yang tepat. Yang kedua, puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Ini dilakukan bersama-sama. Sebagian ulama, seperti Ibnu Qayyim, beliau mengatakan 3 hari pun bisa. 3 hari pun bisa, Jadi tanggal 9, 10, 11. Atau 9 dan 10, atau 10 dan 11. Bahkan beliau mengatakan bahwa seandainya dilakukan 3 hari, 9, 10, 11, maka ini merupakan hal yang juga afdal, kata beliau. Nah, kalau untuk mencari kehati-hatian, lalu kita berpuasa di semua hari-hari itu, mudah-mudahan masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa wajib bulan puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kalau seandainya kita ingin berpuasa mulai hari Senin dan Selasa kemudian Rabu, maka insya Allah kita akan berpahala karena kita berpuasa di bulan Muharram. Dan kita tetap berupaya mencari berita yang tepat mana tanggal 9 dan 10-nya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita akan mengangkat telepon dari penelpon yang kedua. Sa'adah Mbak Allah di Jambi. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Halo. Ya. Kami persilahkan Ibu untuk pertanyaannya. Nah. Assalamualaikum Ustaz, afwan nanya. Ya. Di Indonesia kan kita ada budaya basa-basi ya Ustaz. Nah. Misalnya ketika kita ada makanan Ustaz, kita tawarkan ke orang lain. Nah, kalau kita nggak tawarkan itu seperti kurang sopan Ustaz, atau tidak menghargai orang. Apakah ketika kita tidak tawarkan kita berdosa Ustaz karena ini termasuk perbuatan yang tidak hargai orang Ustaz? Syukran Ustaz. Ya. Syukran jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Cukup jelas Ustaz pertanyaannya? Atau perlu diulangi? Baik. Fadhal Ustaz. Ya. Wallahu alam, semua yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bahasa Arab atau istilah fikihnya uruf, tradisi masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya mubah atau boleh. Maka basa-basi itu tidak hanya ada di negeri kita saja, bahkan di negara-negara Arab pun demikian. Mereka mengatakan tafadhal ma'ana, ayo mampir, ayo silahkan makan bersama dan seterusnya. Itu artinya hanya basa-basi aja. Dan orang yang paham, mereka juga akan mengatakan, oh ya jazakumullah khair, ya terima kasih. Artinya memang ini dipahami dengan bahasa harian, basa-basi baik yang menawarkan atau yang ditawarin. Akan tetapi seandainya tidak dikerjakan, maka tidak mengapa. Karena hukum asalnya mubah, sehingga kalau akan dikerjakan atau tidak, maka tidak mengapa. Ya. Dan ada beberapa masyaikh kita pernah mendengar, seperti Syaikh Shalih Fauzan misalkan. Bila beliau mengatakan, ayo mampir, maka beliau betul-betul ingin mempersilahkan. Tapi kalau seandainya beliau tidak sedang ingin mengampirkan tamunya, beliau diam saja. Ini yang pernah kita dengar tentang beliau. Artinya selama ini masih berkaitan dengan tradisi, kebiasaan masyarakat atau uruf, maka tidak ada kaitannya dengan wajib atau haram selama tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan pada yang telah bertanya. Baik, kita akan mulai membacakan kembali pertanyaan dari dewan redaksi. Saat ada, ya, ternyata sudah masuk penelpon kita yang ketiga, Masya Allah. Set. Ada hamba Allah dari Sulawesi Selatan. Kita dahulukan penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Izin bertanya Ustaz. Ya. Jadi gini, kan kebetulan anak saya ini sekarang lagi mondok. Cuman kalau saya jemput, saya melakukan safar. Dan waktu itu saya gunakan yang dimudahkan Allah, yaitu sholat jamaah kasar. Cuman bagaimana dengan anak saya ketika sudah ikut dengan saya untuk pulang, apakah dia juga sudah bisa ikut jamaah kasar atau bagaimana yang lebih afdalnya Ustaz? Ya. Baik. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Baik, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, qasar merupakan rukhsah atau keringanan untuk orang yang melakukan perjalanan jauh. Nah, ini para ulama berbeda pendapat seberapa jauh jarak yang dikatakan merupakan syarat untuk toleransi mengqasar atau meringkas sholat. Akan tapi yang jelas ketika seorang telah melakukan perjalanan safar, perjalanan jauh, maka dia boleh melaksanakan qasar. Dan ketika antum tinggal di Makassar misalkan, datang di pondok anak antum yang jauh, ketika antum sampai di pesantren itu antum musafir dan anak antum tidak. Kemudian ketika anak antum berkunjung ke rumahnya sendiri, ke orang tua, dan dalam kurun waktu yang sebentar, maka dia kembali menjadi musafir dan antum menjadi orang yang tidak safar. Kecuali kalau anak antum liburan lama, dia akan tinggal di rumah 2 pekan misalkan. Maka para ulama mengatakan orang yang datang ke sebuah tempat dan niat dari awal akan tinggal di situ lebih dari 4 hari, maka dia sudah dihukumi seperti orang yang mukim atau tinggal. Sehingga dia tidak mengqasar lagi, meskipun tempat itu hukum asalnya safar. Tetapi dia memang sudah dari awal niat akan tinggal di situ lebih dari 4 hari. Intinya, ketika sekarang berkumpul antara orang yang safar dengan orang yang tidak safar, maka yang tidak safar tidak mengqasar. Sementara yang safar itu yang boleh mengqasar. Bagaimana caranya? Mudah saja. Kalau seandainya yang imam adalah yang tidak safar, seperti misalkan anak antum sudah besar, hafalannya lebih banyak dari antum, kemudian dia menjadi imam salat dan antum jadi makmum ketika antum sampai di pesantren dia, ini misalkan, maka dia tidak boleh qasar. Dia akan salat 4 rakaat. Antum yang safar ketika menjadi makmumnya orang yang tidak safar, maka salat antum harus sempurna seperti imam. Seperti itu. Tetapi jika sebaliknya, antum yang menjadi imam karena antum safar, kemudian anak antum misalkan masih kecil, atau anak antum sudah dewasa tapi perempuan misalkan, maka anak antum yang tidak safar itu menjadi makmum. Antum berhak untuk menjadi imam, melaksanakan sholat qasar 2 rakaat. Nanti anak antum yang tidak safar menggenapkan menjadi 4 rakaat, seperti orang masbuk. Jadi antum sholat 2 rakaat kemudian salam, dia menjadi makmum antum 2 rakaat, setelah itu dia menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran atas jawabannya. Ya, kita akan mengangkat telepon dari Jakarta. Ini saya ada Mira. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ana mau bertanya Ustadz, ini untuk pemilihan kuburan. Kalau misalkan apa di dalam daerah, di dalam suatu daerah ada kuburan, ini terlalu dulu. Ada kuburan, maksudnya kuburannya sih memang ada kuburan Kristen juga, tapi dibatasin dengan kuburan Islam. Sedangkan keluarga dari pihak keluarga apa saudara ini yang meninggal itu inginnya di luar daerah, tapi suaminya pengen di daerah yang sama itu. Menurut Ustadz yang paling baik yang mana ya Ustadz ya? Baik. Ya, syukran jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Baik, yang pertama, yang paling afdal adalah yang paling cepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, asri'u bil janazah, cepatkanlah pengurusan jenazah. Maka jenazah itu tidak perlu dibopong-bopong, diboyong, dibawa pulang kampung dan seterusnya. Di mana dia tinggal, maka kalau seandainya bisa disegerakan pemakamannya, maka tidak mengapa. Orang-orang yang tinggal jauh, kalau seandainya mereka ingin mendoakan, mereka doakan dari daerah masing-masing, akan nyampe doanya. Kalau seandainya mereka ingin hadir, kemudian menyolatkan, dan masih dapat jenazahnya belum dikuburkan, mereka nyampe, lalu mereka menyolatkan jenazah, tidak mengapa. Kalau seandainya mereka sampai ke lokasi, ternyata si jenazah sudah dimakamkan, maka mereka datang ke kuburan, kemudian mereka menyolatkan di depan kuburan itu seperti sholat jenazah biasa. Ini bukan sholat ghaib, tapi ini sholat jenazah yang terlambat. Mengapa? Tidak mengapa. Ini seperti disampaikan oleh, pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mana yang afdal? Yang afdal adalah yang paling cepat. Yang kedua, hukum asalnya kaum muslimin terhormat ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Maka para ulama mengatakan haram hukumnya jenazah kaum muslimin dicampur dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang yang tidak Islam. Sehingga mereka bahkan tegas dalam buku-buku fikih mengatakan kalau seandainya dia dicampurkan dengan pemakaman umum yang ada orang-orang yang tidak Islamnya, maka dipindahkan jenazahnya. Nah, maka hukum asalnya seorang muslim terhormat, dia dimakamkan khusus bersama kaum muslimin. Kemudian sebagai penekan dari beberapa madhab, ketika mereka mengatakan orang yang tidak sholat, orang Islam tapi tidak sholat, lalu dia bermalas-malasan, maka dalam madhab Hambali, orang yang tidak sholat karena malas dihukumi keluar dari Islam. Ini bukan pendapat mayoritas, bukan kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama mengatakan selama dia tidak menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, tapi dia hanya malas-malasan untuk tidak sholat, maka dia tidak sampai keluar dari Islam. Akan tapi dalam madhab Hambali, orang yang tidak sholat dihukumi keluar dari Islam. Karena ada dalil khususnya, Nabi SAW menyatakan, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salat. Pembatas keislaman seorang adalah meninggalkan sholat. Maka apa hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak sholat? Mereka mengatakan tidak perlu diurus jenazahnya seperti mengurus jenazah muslim. Lalu tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Maka pemakaman kaum muslimin merupakan tempat terhormat untuk orang-orang Islam. Maka ini hukum asalnya. Maka yang diutamakan, diprioritaskan adalah di mana yang lebih cepat untuk melaksanakan prosesi pemakaman. Kemudian diupayakan pemakaman itu yang khusus untuk kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullahu khairan juga bagi para penelpon. Ya. Kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya, ada Ibu Ida di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Dengan Ibu, ya. Persilakan Ibu untuk pertanyaannya. Begini Ustadz, anak saya ini kan sudah sakit, sudah berobat ke medis, tapi kan biasanya karena saya sudah pindah tempat, biasanya saya ke tukang urut dia, tapi dia tahu gitu kalau ini kena gangguan. Apa boleh nggak Ustadz berobat kayak gitu? Tapi sudah dari situ gangguannya hilang Ustaz, dari makhluk halus gitu. Maksudnya bagaimana? Karena medisnya sudah bagaimana? Tapi nggak sembuh gitu. Iya. Berobatnya bagaimana? Ya Ustaz. Berobatnya bagaimana? Selain medis, berobat apa yang dilakukan? Iya. Nah maksudnya dia ini kan dari bayi itu suka kena gitu gangguan gitu loh Ustaz. Baik. Iya. Baik. Maksudnya ada tukang urut apa orang yang suka, ibu-ibu yang suka menghirin gitu nah. Baik. Boleh nggak itu maksudnya berobat kayak gitu? Ya. Baik. Cukup jelas Ibu ya? Iya Ustaz, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Berobat dengan pengobatan yang dibolehkan dalam syariat ada dua. Yang pertama, yang dibolehkan dalam syariat secara dalil, yaitu menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan ruqyah syariah, dibacakan, kemudian ditiupkan, atau membaca itu kemudian ditiupkan ke air lalu airnya diminum dan seterusnya. Ini dibolehkan. Atau menggunakan metode yang sudah terbukti secara medis, sehingga menggunakan praktek-praktek kesehatan. Ini dibolehkan. Ini seperti ditegaskan para ulama. Adapun dengan mendatangi dukun, kalau seandainya memang secara medis atau secara kebiasaan sakitnya memang bisa diurut karena dia kesleo, maka tidak mengapa datang ke dukun urut. Akan tetapi jika seandainya seperti ditanyakan tadi, orang ini keganggu dengan jin atau dengan sihir atau dengan ain dan seterusnya, apalagi dari kecil, maka cara yang disarankan adalah diruqyah. membaca Al-Quran, bacakan surat Al-Baqarah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Fatihah, surat As-Saffat, kemudian dibacakan zikir-zikir, ya, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, artinya dengan zikir-zikir yang syar'i, yang sesuai dengan syariat seperti itu. Ini adalah tata cara ruqyah atau jampi-jampi yang dibolehkan. Adapun mendatangi praktek-praktek perdukunan, orang bilang orang pintar, maka ini tidak dibolehkan. Ya, saya paham yang dimaksudkan itu. Mereka ingin memberi pagar atau ingin memberi pengobatan, menangkal sihir dengan sihir serupa. Ini adalah bentuk keharaman seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Mereka ingin menghilangkan sihir, tapi menggunakan sihir yang lain. Kita katakan bahwa akan datang masalah yang baru lagi. Kalau dia pernah diganggu, maka dia akan terganggu lagi karena tidak ada barang gratis. Dukun-dukun itu pembual, ya, mereka tidak bakal memberikan sesuatu tanpa syarat. Maka mendatangi mereka pun tidak boleh, membenarkan ucapan dan meyakini apa yang mereka sampaikan pun tidak boleh, haram hukumnya. Kalau seandainya mereka benar pernah bisa berhasil memberikan kesembuhan, pengalaman yang banyak justru mengatakan mereka akan sakit lagi. Yang kedua, kalaupun itu betul-betul terjadi, maka ini tidak menjadi alasan dibenarkannya tindakan itu. Ya, karena memang kadang-kadang mereka benar, tapi tidak. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Orang yang sudah terlalu kecanduan, meyakini sesuatu, Allah akan jadikan dia ketergantungan. Dijadikan ketergantungan dengan itu. Dia yakini kalau saya pernah menabrak orang sampai mati, motor saya harus disiram air kembang. Kalau tidak saya siram air kembang, nanti saya akan celaka lagi. Dia yakini itu, maka Allah akan siksa dia dengan keyakinannya sendiri. Akhirnya betul dia akan nabrak lagi. Gitu. Bukan karena khurafat atau keyakinan itu benar, bukan. Tetapi Allah Azza wa Jalla ingin uji dia. Nah, maka langkah yang tepat sekarang dihentikan mendatangi dukun-dukun seperti itu, tapi dilakukan solusi atau alternatif syar'i dengan menggunakan ruqyah syar'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas ilmunya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi para penelpon yang telah bertanya langsung pada asatidah. Ya, ternyata Ibu Mira menelpon kembali. Mungkin kita akan coba dengarkan pertanyaan. Iya, assalamualaikum Ustadz, jazakallahu khair atas jawabannya tadi. Ini saya mau menjelaskan lagi. Jadi kuburan kalau di daerah Depok ini susah, udah penuh untuk cari yang kuburan khusus Muslim. Nah, di sini ada kuburan umum, tapi kalau antara yang kuburan Muslim dan Kristen itu tidak dicampur Ustadz. Iya, gimana ya Ustadz? Agak susah kan ya, udah susah nyari kuburan yang khusus Muslim udah, Ustadz. Ustadz, iya. Jazakallahu khair ya Ustadz atas jawabannya. Iya. Iya, kalau seandainya memang kuburan itu tidak dicampur alias dikasih pembatas, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Kalau seandainya memang pemakaman itu sudah dipisahkan, ya, hanya mereka mengatakan untuk lokal ini, untuk lokal pemakaman, hanya untuk Muslim sebelah sini, yang untuk non Muslim sebelah sana, dan dikasih pembatas, insya Allah tidak mengapa. Allahu a'lam. Akan tapi seandainya itu masih campur, ini yang agak membuat kita agak ragu, dan wallahu a'lam dikirim ke tempat lain yang memang bisa dikuburkan di pemakaman khusus kaum muslimin, boleh-boleh saja kalau seandainya memang kesulitan untuk mencari pemakaman khusus kaum muslimin. Tapi kalau tadi wallahu alam sudah dipisah, betul-betul dipisah, wallahu alam mudah-mudahan tidak mengapa. Baik. Syukur saja, jazakumullahu khairan. Baik. Ya, kita akan mencoba bacakan pertanyaan yang telah masuk di website dengan redaksi terlebih dahulu, Ustaz. Dari tadi Masya Allah tidak putus-putus penelpon. Ya, ada pertanyaan dari Aisyah I'adah dari Jawa Barat, Kota Bogor. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya mengenai haji, Ustaz. Yang pertama, Apa yang membuat batas umroh tamattu terputus dengan haji tamattu? Apakah karena kembali ke lokasi yang berkumpul dengan keluarga, lokasi mukim tinggal saat itu, atau kembali ke tanah airnya atau negara asalnya? Dalam kasus setelah umroh keluar Mekah melakukan safar saja. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Ini yang difatwakan oleh para ulama ahli madhab seperti Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni kalau tidak salah, beliau menyatakan wallahu a'lam yang dirajihkan selama dia tidak pulang kampung ke negerinya dia, maka insyaallah tamattu' dia tidak putus. Dia sudah umrah, kemudian selama menunggu ibadah haji dia masih tetap tinggal di situ atau safar di tempat yang bukan tempat tinggal dia, maka tamattu' dia tidak batal, tidak perlu mengulang umrah kembali. Seperti misalkan orang Indonesia dia datang ke Arab Saudi kloter pertama misalkan, lalu dia sudah umrah, sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah dia main ke Jeddah atau main ke Madinah, maka tidak mengapa, tamattu'nya masih tetap berlangsung dan bersambung, ditunggu sampai tanggal 8 lalu dia melaksanakan ibadah haji. Akan tapi jika dia balik ke daerah asal yaitu ke Indonesia lagi misalkan, maka batallah tamattu'nya. Kalau dia akan melaksanakan haji tamattu' dia mengulang umrahnya. Sebagian ulama mengatakan dia bisa batal kalau perjalanan yang dilakukan itu merupakan perjalanan jarak jauh yang seperti safar. Ini sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan meskipun tidak pulang ke negeri asal, tapi kalau safarnya jauh, seperti safar, kayak orang dari Mekah ke Madinah misalkan, maka menurut sebagian ulama ini sudah membatalkan tamattu'nya. Sebagian ulama mengatakan hatta dia jauh, kalau tidak pulang kampung asalnya, maka tidak akan dikatakan batal. Sebagian ulama lain mengatakan kalau dia balik ke negeri asal, atau bukan negeri asal tapi lebih jauh dari negeri asal, maka itu yang baru batal tamattu'nya. Tapi intinya wallahu alam, pendapat yang sekarang sering difatwakan oleh para ulama kontemporer dan masa kini, mereka mengatakan selama tidak pulang ke negeri asal tidak mengapa dia melanjutkan proses haji tamattu'nya, tidak batal. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita masih ada waktu untuk kemudian kita optimalkan. Kita akan coba bacakan pertanyaan kembali. Ada pertanyaan dari Dedi di Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Beliau bertanya, afwan Ustaz, izin bertanya, saya sudah berhaji. Ketika menggunakan ihram haji, saya tidak berniat. Niat saya haji dari tanah air. Ketika melontar tanggal 11 dan 12 saya melontar dari Aqabah, Wusta, kemudian Sughra. Apa haji saya sah atau apa saya harus mengulang haji tersebut? Syukran, jazakumullahu khair. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, ketika kita mempelajari manasik haji, kita harus pisahkan antara masuk ke ihram atau menggunakan pakaian ihram. Ini berbeda. Orang ketika mandi menggunakan sabun, potong kuku, kemudian potong semua bulu-bulu seperti kumis, kemudian merapihkan bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan dan semacamnya, lalu dia menggunakan pakaian ihram. Ini belum masuk ihram. Ini baru persiapan untuk ihram. Kapan dia mulai masuk ihram? Kalau dia sudah melafatkan niatnya, labbaik Allahumma umrah. Sebenarnya ini bukan melafatkan niat, akan tetapi para ulama memberikan istilah masuk ke nusuk atau memulai prosesi ihram dia. Nah, kalau sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, maka dia sudah mulai berihram. Tetapi para ulama mengatakan bahwa mengucapkan lafaz labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan itu tidak wajib, itu sunnah. Yang penting adalah hatinya. Kalau di hatinya dia mengatakan saya pakai pakaian ihram ini dan saya niat memang untuk melaksanakan umrah, sah sudah. Sah, tidak perlu dia harus mengucapkan lagi. Tapi kalau dia mau mengucapkan itu, maka ini yang sunnah. Ini yang afdal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, labbaik Allahumma hajjan, seperti itu. Kalau seandainya ada orang tidak mengucapkan itu, maka dia juga tidak melanggar, alias dia tetap sah. Maka tidak mengapa, wallahu alam, yang Anda pahami seperti itu. Dan tidak mungkin orang sudah pakai pakaian ihram, kemudian berangkat dari Jakarta, di bandara dia menggunakan baju, lalu dia mengatakan, enggak lah, anak enggak niat. Ini sesuatu yang jauh dari realita, akan tetapi mungkin dia mengakhirkan niat ihramnya, itu mungkin. Dia mengakhirkan niat ihramnya itu mungkin. Misalkan dia pakai pakaian itu di bandara, kemudian dia mau akan mengatakan labbaikallahumma hajjan ketika sudah sampai miqat, ini mungkin. Tapi intinya seperti yang kita jelaskan tadi, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin kita optimalkan satu pertanyaan lagi, Ustaz, yang telah masuk di website dan redaksi. Ada pertanyaan dari Fatimah, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, salah satu jenis jilbab yang biasa dipakai muslimah adalah pasmina. Sebenarnya jilbab pasmina ini ada yang syar'i, Ustaz. Bahannya tidak terawang dan ukurannya cukup panjang. Namun saya merasa ketika pakai model jilbab pasmina yang dililit ke kepala, bentuk kuping saya seperti tercetak dari luar jilbabnya. Ustaz, apakah bentuk kuping yang tercetak ketika pakai jilbab juga termasuk aurat? Lalu apakah lekukan antara leher dan dagu juga harus ditutup, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullahu khairan. Kita jawab secara singkat. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa ada penghuni neraka dari kalangan wanita. Aku melihat mereka, wanisaun kasiyatun ariyat. Ada beberapa kalangan wanita, mereka menggunakan pakaian, akan tapi mereka juga telanjang. Baik, sehingga orang yang sudah menggunakan pakaian, ternyata kalau pakaiannya tidak sesuai dengan syariat, ternyata masih tetap menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Ini dalam Sahih Muslim. Kemudian tafsiran bagaimana kasiyatun ariyat, mereka pakai pakaian akan tapi tetap seperti telanjang. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada tiga makna. Makna pertama, mereka mengenakan semua kenikmatan Allah, tetapi mereka tidak mengenakan kesyukuran. Ini kata Imam Nawawi seperti itu, makna pertama. Makna kedua, mereka menggunakan pakaian tetapi tidak lengkap. Sehingga mereka seperti kebiasaan para pelacur. Kata Imam Nawawi, itu seperti pelacur, mereka justru sengaja menggunakan beberapa pakaian dan membiarkan beberapa auratnya terbuka untuk semakin menarik. Dan kita tahu, wallahu alam, justru ketika seorang menggunakan pakaian dengan tujuan kelihatan gaul, semakin memfitnah atau menarik lawan jenis, maka ini memang realistis, terjadi, betul, terjadi. Orang seandainya dia telanjang sudah orang paham, ini orang nggak beres. Tetapi ketika dia menggunakan pakaian-pakaian yang dibuat seperti ini, seperti itu, di model dan semacamnya, maka dia akan semakin menarik lawan jenis. Maka ini tafsiran kedua. Tafsiran kedua, orang menggunakan pakaian tetapi tidak lengkap. Sebagian auratnya memang terbuka. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pakaian akan tetapi seperti tidak ada maknanya. Karena pakaian itu tipis sekali, justru akan menimbulkan atau menunjukkan bentuk lekuk tubuh. Jadi bentuk tubuhnya kelihatan. Nah, ini tiga-tiganya menjadi tafsiran ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka. Maka bentuk pakaian apapun, entah itu bagian atas, bagian bawah, atau bagian manapun, ketika akhirnya tidak melaksanakan kerjanya secara sempurna, yaitu pakaian menutupi aurat, malah justru semakin membuat orang penasaran karena bentuk tubuhnya justru ditampilkan. Makanya tidak boleh. Ini merupakan pakaian yang termasuk dilarang. Seperti itu. Baik, kemudian wallahu a'lam, semuanya termasuk, ya, termasuk entah itu kerudung, baju dan semacamnya. Kalaupun warnanya gelap akan tapi tetap menunjukkan lekuk tubuh, maka tetap tidak dibolehkan. Selanjutnya tadi pertanyaannya, apakah leher termasuk yang harus ditutupi? Iya, betul. Karena semua perempuan itu aurat kecuali muka dan telapak tangan ketika sholat, ala khilaf, atau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bagaimana hukum wajah, dan banyak dalil yang menunjukkan wajah ini tidak wajib untuk ditutupi. Tapi kalau seandainya seorang wanita bisa menutupi wajahnya, dia akan semakin terhormat dan akan tertutup. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya. Kami ucapkan sekali lagi, Ustaz, barakallahu fi ilmikum wa waktikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab lebih kurang 11 pertanyaan. Maksud kami 10 pertanyaan, Ustaz. Ada 6 pertanyaan melalui telepon dan ada 4 pertanyaan melalui website dengan redaksi kita. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Ya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada para pemirsa Fatwa TV yang telah menghubungi layanan interaktif kami. Syukran, jazakumullahu khairan. Dan juga bagi para pemirsa Fatwa TV yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui website dan redaksi kami. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, kemudian kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya. Baik, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.